itu yang saya harapkan juga, bahawa setidak-tidaknya pemain-pemain ini faham bahawa kita sedang mencari pemain-pemain yang dapat menggalas tugasan Datuk Lee sebelum-sebelum ini. Jadi dengan adanya pemain yang kita targetkan, iaitu untuk setidak-tidaknya 4 semifinal, dan kita sudah tetapi ini untuk saya sebagai satu platform, ya. Platform yang mana kita harus lihat bahawa siapa yang boleh menggalas untuk future. Jadi ini adalah satu pertandingan yang di Malaysia dengan tiadanya pemain-pemain yang seperti Thailand yang top junior tu, lepas tu daripada India dan negara-negara lain pula. Jadi setidak-tidaknya kita sekarang ni dapat melihat bahawa perkembangan yang mereka ambil ini adalah satu daripada kesempatan yang seharusnya mereka ambil dengan ketiadaan Datuk Lee. Jadi saya harap dengan performance yang mereka tunjukkan buat pasukan ini dapat mereka maju ke depan lagi, supaya mereka tahu di mana mereka punya target terhadap persoalan yang terlalu ini. So, empat player je untuk daripada Lee Chong Wei daripada junior dan masih dalam penilaian percubaan. Dan dia telah menunjukkan, yang pentingnya telah menunjukkan prestasi yang baik, yang sangat baik di dalam latihan, dan tidak banyak kerena, dan disiplin juga bagus, attitude juga bagus. Jadi ini adalah pemain yang kita sedang nak bina, nak bentuk dia daripada masa hadapan. Daripada kualiti performance yang ditunjukkan saingan dia dengan pemain-pemain yang agak senior daripada dia, daripada pemain-pemain Indonesia, saya lihat daripada perkembangan dia sangat positif. Dan saya lihat juga dia boleh pergi lebih jauh lagi sekiranya diberi kesempatan yang sebaik mungkin kepada beliau untuk main pertandingan-pertandingan yang kita akan ajukan untuk luar negara dan sebagainya. Di situlah kita boleh lihat R&D dia, research and development, bagaimana kita nak bentuk dia. Jadi masih ada harapan. Dan Tan Jawi pula saya lihat dari satu pemain yang lain daripada yang lain, prestasi dengan performance dan juga talent yang dia ada tu, cuma pemain ni harus dijaga dengan lebih rapat lagi supaya apa yang dia ada tu boleh dikembangkan. Dan dia harus juga mempunyai keyakinan kepada jurulatih supaya modul-modul yang diberikan kepada dia itu dia dapat terima dengan sebaik mungkin, dan juga dia fahamkan apa yang sebenarnya diajukan kepada dia untuk digunakan di dalam tim, baru dia boleh terima. Kalau untuk Cheam June Wei, Cheam adalah memang satu pemain yang agak licik, ya, daripada pertengahan depan tu macam mana dia main, dia tahu, dia sebenarnya dia tahu bagaimana dia nak main walaupun dengan siapa pun dia main. Terhadap pemain-pemain antarabangsa yang lain, cuma dia punya fitness tu masih belum mencapai tahap yang sebenarnya untuk mencapai tahap contohnya seperti tahap 1750, 500, 300, dia masih belum mencapai tahap kestabilitian daripada dia punya sustaining endurance power dan sebagainya. Tetapi daripada setakat nak main satu set tu, dia dah pandai macam dia kena. Kalau Soong Joo Ven pula, sejak akhir-akhir ni bila dia sudah melihat pada pada peluang yang dia ambil, dan dia terasa terbuka kepada dia bahawa kalau Joo Ven dah tak ada, apa bezanya saya? Soalan macam itu. Jadi dia ambil kesempatan ni sebaik mungkin untuk dia menggalas tanggungjawab negara ni. Dan dia tahu bahawa beban-beban ini semua akan berada kat dia. Jadi ini yang seharusnya dia ambil dengan pertandingan yang seperti ini. Dia harus unggul, bahawa bila dia harus unggul, bahawa kesempatan-kesempatan yang dia ada akan pergi dengan dia, dan tidak akan senang juga membentuk dia ke arah yang lebih jauh.
Well, biasa yang saya ingin lihat daripada itu ialah performance. Performance yang mana dia tergantung pada tournament fitness juga. Tournament fitness ni penting, yang mana ini ada satu platform, ya, platform yang tournament ni consider pada saya ni dia sebenarnya kecil, tetapi daripada attitude yang saya nak lihat ialah daripada kesungguhan mereka terhadap peluang yang diberikan ni, dan siapa menang pun pada saya tak ada. Jadi apabila mereka akan memberikan performanya baik tu, lebih mudah untuk saya melihat di mana kelemahan kekuatan yang saya boleh bantu mereka untuk meningkat lagi prestasi mereka.